Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, hari ini kita akan membuat hiburan lagi, kita akan melaksanakan ekspedisi lagi, ekspedisi hiburan ya. Untuk hiburan saya pribadi khususnya dan buat pemirsa TV Lebaran yang mungkin bersedia atau ikhlas untuk menontonnya ya. Nah, hari ini kita akan mewarnai hidup lagi dengan mengupload sebuah video. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya, hidayahnya, anugerahnya, izinnya hingga kita semua dapat hadir, dapat berjumpa lewat channel TV Lebaran. Kita masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini, teman-teman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Nah, hari ini kita membawa apa teman-teman ya, ini bungkusan apa teman-teman ya, apakah ini adalah alat-alat Doraemon atau ini adalah rampasan perang atau ini adalah bidadari dari sungai situ yang saya bungkus di sini ya. Nah, kita akan bongkar kira-kira kita membawa apa ini teman-teman ya, bungkusan kita ini bungkusan apa teman-teman ya. Nah, di sini juga sudah ada gelas, ini adalah jahe teman-teman. Wah, ini ada semutnya, udah mulai mengumpul di sini ya. Kita enggak apa-apa lah. Ini juga ada tisu, untuk ini juga ada saus yang kita beli kemarin. Kita agak deketin aja ya biar pemirsa TV Lebaran lebih jelas dalam mereview benda apa ini yang ada di dalamnya ini ya. Apa ini adalah bom atom teman-teman ya, atau mungkin ini jodoh saya ada di sini teman-teman ya. Hari ini ya kita akan buka ya teman-teman, tapi jangan kaget ya isinya nanti apa ya, siapa tahu ini isinya adalah ledakan yang sangat hebat. Kita akan bongkar teman-teman isinya apa ya yang ada di ini, di dalam sarung ajaib ini ya. Ternyata ini adalah suatu besek ya teman-teman ya. Ini adalah suatu besek atau apa ya, ini kalau dalam bahasa Jawanya itu, kalau di kampung-kampung itu namanya adalah punjungan ya. Atau jadi kalau kita itu ada orang hajatan terus kita nyumbang, itu biasanya kita dikasih seperti ini teman-teman ya. Isinya adalah nasi, ada makanan-makanan yang enak-enak ya. Saya yakin yang ada di dalam ini adalah makanan-makanan yang enak ya. Kenapa? Karena makanan-makanan yang ada di dalam ini bukan sistemnya itu untuk jual beli ya, atau kayak apa ya, untuk cari untung atau laba ya. Jadi ikhlas untuk diberikan kepada orang-orang di sekitarnya. Kita bongkar ya. Kira-kira ada apa nih sebenarnya? Sebenarnya kita sudah mereview video ini sudah sampai 2 kali ya. Tapi gagal terus. Kenapa? Karena audionya atau suaranya itu nggak pernah masuk. Apa di sini itu ada penunggunya ya. Saya sampai bingung, saya sampai pusing tadi udah buat video 2 panjang tapi audionya itu tidak pernah masuk. Ya ini kita coba yang ketiga kali, semoga masuk suaranya ya. Waduh, ini ada penunggunya sepertinya ini rumah ini. Saya udah 3 kali teman-teman ya. Saya udah bener kasih apa itu alat-alatnya itu sudah bener menggunakannya, tapi suaranya tuh nggak masuk. Kita berdoa dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, semoga masuk suaranya. Wah, nih betul-betul peristiwa yang aneh, sampai saya pusing tadi tuh. Kok suaranya tuh nggak masuk di dalam HP, teman-teman. Wah, mau mereview ini mumpung ada ya. Nah, punjungan seperti ini biasanya diberikan kepada orang yang punya hajatan, bisa dalam kendurian atau memang orang yang nyumbang ya. Nyumbang itu membantu lewat dikasih amplop itu, terus nanti kita dibalas dengan punjungan seperti ini. Kalau zaman kecil saya itu kalau bawa berkat itu kalau orang-orang kayak gini kalau dari hajatan ya, atau kalau banyak gini. Oh, kalau banyak sekali. Nah, kita akan review makanan-makanannya ya teman-teman ya. Hari ini ada lemper ya. Lemper ini sudah saya bilang bahwa ini adalah makanan melegenda ya.
makanan legenda pada zaman dahulu, karena memang lemper ini sudah dari kecil saya itu sudah ada. Jadi mungkin ini adalah makanan sejak zaman kerajaan mungkin ya. Tapi nih ya, kita agak kesini ya, nih nggak kelihatan makanan gelasnya juga, ini gelasnya kelihatan ya. Nah kita kasih ini biar kelihatan, biar kita itu kayak betul-betul di suatu tempat yang jauh dari pemukiman, kita makan review kunjungan atau berkatan ya. Di sini juga ada bakmi merah. Bakmi merah ini biasanya ada sih Pak, sejak kecil saya sudah ada, tapi jarang, tapi sudah ada. Jadi ini termasuk juga makanan legenda. Terus di sini juga ada ikan, ikan kayak ikan presto terus digoreng itu ya. Ini kalau menurut saya ya enggak melegenda-melegenda banget, karena kalau zaman dahulu itu malah adanya itu kayak telur bebek sama ayam kampung ya, atau mungkin sekarang ada kayak ini presto, ini kan juga kayak modern-modern ya kalau nggak salah ya. Ya yang jelas ini juga sudah ada sejak kecil saya, tapi ya nggak, mungkin nggak dari zaman dahulu lah mungkin ya. Jadi terus ini juga ada capcay. Nah capcay ini saya juga nggak tahu namanya apa, tapi bentuknya sejak kecil saya temukan sudah ada. Ini saya, ini sudah melegenda. Mungkin juga sudah sejak zaman nenek moyang kita atau sejak zaman kerajaan ya, karena saya sudah sering temukan waktu saya kecil itu sering ada kayak gini. Apalagi kalau kita dulu kan, kalau anak-anak kecil itu sering membantu orang tuanya itu di sawah ya. Jadi biasanya kita akan mendapatkan makanan penaan ya, atau enuk ya, untuk bekal di sawah itu. Kalau dulu seperti itu nikmatnya bukan main ya. Dulu itu yang ada, sering ada itu ya kayak nasi, nasi penak itu, terus dikasih bakmi putih seperti ini, sama mungkin sama ini teman-teman yang belum saya review tadi ya. Jadi kayak tempe seperti ini, tempe di sambal pedas gitu. Wah nikmat sekali kalau zaman dahulu. Kalau sekarang kan sudah zaman modern ya, jadi makanan-makanan untuk menemani di sawah itu mungkin cuma dibelikan nasi padang, atau mungkin makanan-makanan yang sudah modern ya. Nah inilah review kita, nanti makannya dikit aja ya, udah dua kali ya makan, gagal terus ini ya. Nanti bisa kenyang banget ya. Nah perbedaan kunjungan zaman dahulu sama zaman sekarang itu sebenarnya sama sih, cuma dari segi isi itu mungkin sekarang sudah banyak diisi dengan mungkin lebih modern, mungkin apa ya, barang-barang mentah kalau sekarang ya, mungkin telur mentah dan lain sebagainya, atau sarimi itu kan zaman-zaman modern ya. Kalau zaman kecil saya itu ya bentuknya kayak gini teman-teman, tapi secara isi itu lebih banyak, lebih penuh gitu ya, lebih penuh. Jadi nasi itu penuh, makanan itu penuh. Nggak tahu kalau zaman dahulu itu kok malah mereka itu mampu ya, makmur-makmur ya. Kalau dari segi pekerjaan kan modern, penghasilan itu lebih banyak sekarang ya. Seorang udah ada PNS, ada macam-macam itu, udah punya mobil banyak, seorang banyak ya. Kalau zaman dahulu itu pekerjaan utama itu ya di sawah. Tapi mereka itu mampu membuat hajatan yang sangat besar atau sering gitu loh. Kalau zaman dahulu itu hajatan-hajatan itu waktu kecil saya itu sering terjadi, sering ada. Apalagi kalau lahiran itu ada yang namanya jagongan ya. Kalau zaman dahulu itu bisa sampai seminggu, bahkan kalau orang yang berpunya itu bisa sebulan penuh ya. Bayangkan bisa ya. Kalau sekarang kan enggak. Kalau ada anak lahiran mungkin ya cuma satu hari. Ada juga cuma makanannya itu cuma dikasihkan saja, jadi tidak ada kumpulan, tapi langsung makanannya itu disebar, dikasihkan ke langsung sama ibu-ibu gitu. Jadi secara biaya itu lebih ekonomis ya. Kalau zaman dahulu juga itu anak-anaknya itu banyak-banyak teman-teman ya. Ada yang 10, ada yang 15, bahkan ada yang 20, ada yang 8, 7, tapi mereka itu mampu untuk menghidupinya gitu loh. Wah ini apa sebenarnya, apa itu yang disebut dengan keberkahan ya, karena kan mereka mengolah langsung dari alam secara alami untuk menghidupi keluarganya ya. Jadi ya enggak tahu lah, kalau sekarang kan enggak tahu, punya anak 1-2 aja udah banyak yang merasa berat gitu ya. Untuk saya enggak tahu lah, itulah mungkin keberkahan di zaman dahulu mungkin ya, mereka itu mau ya itu banyak hajatan-hajatan. Dulu itu kalau menuruti zaman kecil saya, setiap bulan tuh mesti ada orang genduri atau hajatan pakai seperti ini loh. Kalau sekarang enggak, sekarang udah
jarang ya. Nah ini dah. Nah kita akan review dah, kita review baru kita akan makan teman-teman ya. Dan kita akan pakai apa background, bukan background ya, apa namanya itu, kita pakai ikon Lesti Kejora yang saya yakin kok beliau itu juga pernah merasakan makan makanan kunjungan kayak gini, makanan ewuh kalau bahasa Jawanya, atau mungkin makanan genduren ya. Karena saya lihat kampungnya Lesti Kejora itu betul-betul juga masih kampung, pung, masih kampung banget. Mungkin lebih kampung dari tempat saya ini, karena saya lihat tempatnya itu begitu masih dekat dengan pegunungan ya. Jadi saya yakin budaya-budaya nyumbang, budaya-budaya genduren, budaya-budaya hajatan itu masih banyak pada zaman dahulu. Jadi saya yakin Lesti Kejora itu juga pernah makan kayak kayak gini ya, kayak Rizky Billar Kawis Rapes ya. Ya. Jadi kenapa banyak yang bertanya nih, kok kenapa TV Lebaran itu pakai ikon Rizky Billar ya. Sebenarnya saya sama Rizky Billar itu, sama Lesti Kejora itu juga enggak terlalu deket ya, tidak ngeh-ngeh gitu zaman dahulu. Tapi karena kemarin tuh ada kasus yang itu antara Lesti dan Rizky itu, Rizky Billar itu kan mau cerai atau kasus itu sangat meledak ya. Nah itu saya kok terus agak apa ya, memperhatikan, dan akhirnya oh, ini kayak terus saya pakai ikon aja ya. Kenapa? Karena memang keduanya ini saling mutualisme, saling membutuhkan, saling menguatkan, hingga pamor keartisannya itu sampai sekarang masih kuat ya. Memang keduanya itu saling menguatkan, dan mungkin ya ada kelebihan tersendiri, makanya saya terus pakai aja ini ya. Rizky Billar KW 100, Roma Irama KW 10, dan Amerikan KW 18. Kalau Roma Irama sudah tidak dipertanyakan lagi, dia sudah melalang buana dari zaman dahulu kala. Nah, kita akan makan ya. Makannya dikit aja, udah 3 kali saya makan buat video ini tapi gagal dalam audio. Makanya lo nih sampai ada orang datang nih. Kalau nih lewat sini kita enggak jadi makan ya nanti. Oh, kayak enggak jadi. Jadi kita jadi makan. Kita sembunyikan sarungnya ya. Hup. Kita sembunyikan di sini. Sarung ajaib ini, nanti kalau ada musuh tinggal dikas, dikerungkupkan. Kita makan ya, sedikit aja, kita makannya sedikit banget ini. Kita ambil nasinya, satu ini aja, nasi apa, bakminya putih, terus tempe kreceknya, terus ini apa namanya, capcaynya, terus bakmi merahnya, terus ikan prestonya. Kita makan dikit aja. Wah, udah 3 kali ya saya gagal buat video ini. Oh, ini juga ada ayam, apa? Bukan ayam, kerupuk udang. Kerupuk udang ini udah ada sejak zaman kecil saya, dan ini juga sangat-sangat fenomenal. Sudah sejak kecil saya ada. Jadi ini termasuk kerupuk melegenda. Mungkin sejak zaman kemerdekaan atau zaman kerajaan juga sudah ada, namanya kerupuk udang. Kita makan ya. Saya yakin enak sekali karena ini masakan-masakan yang dibuat bukan untuk jual beli. Jadi saya yakin bumbunya dibuat seenak mungkin, sebanyak mungkin, secukup mungkin ya. Wah, kita makan 3 kali ini. Aduh, kenyang ini. Enak, kita makan bakmi merahnya ya, banyak sekali, sangat berasa sekali ya. Jadi kalau makanan itu bumbunya itu meresap betul, meskipun sedikit itu bisa buat lauk teman-teman ya, enak sekali ya. Apa ini karena lidah bujangan ya, karena jadi jarang makan makanan yang seperti ini ya, sering beli. Jadi apa, setiap makanan masakan kan berbeda-beda ya. Di sana itu kadang, kalau nasi Padang ya, di sana tuh kadang enak, yang enak. Di sini kadang bumbunya kurang, ayamnya. Kayak sayur juga sama, di sana juga enak. Kadang bumbunya meresap, yang sana juga tidak meresap. Kadang kayak kemarin tuh dapat ampelo ati sudah kayak berbau, ada macam lain sebagainya. Kadang udah basi, ya itulah namanya bujangan. Makanya kita berdoa seandainya masih diberikan rezeki, dan diberikan rezeki seorang pasangan, semoga juga bisa masak ya.
bukan berarti saya mewajibkan masak, tapi minimal seandainya kita punya bahan atau kita pengen memasak itu bisa. Masak keduanya nggak bisa masak semua, wah nanti bisa loyo ini tiba lebaran, karena apa, nanti kasinan terus, gosong terus, nah kan nggak jadi makan nanti ya. Kita akan mencoba review ayam, bukan ayam ya, apa nih, ikan prestonya ya. Wah enak sekali teman ya, enak sekali. Kita akan mencoba tempe racak ya. Jadi tempe ini dibuat kayak sambil ini ada ayamnya biar kelihatan di kamera. Ayamnya mau makan ya. Enak sekali ya. Bakminya juga enak. Emang ini makanan-makanan khas kecil ya. Kecil saya sekarang juga ada, tapi ya masih ada tapi jarang ya. Sekarang sudah tergantikan dengan makanan-makanan yang siap saji kayak roket chicken dan lain sebagainya. Enak sekali teman-teman ya. Enak sekali. Nikmat sekali. Kalau kita syukuri meskipun cuma makanan kunjungan, maksudnya sederhana, itu nikmat sekali bagi saya karena di perut itu terasa nyaman gitu loh. Enak gitu loh. Makanya kayak masakan mbak-mbak saya itu kalau masakan enak. Jadi walaupun cuma tempe seharga Rp1.000 tapi dimasak dikasih kuah, itu nanti buat makan bisa menghabiskan nasi banyak. Kenapa? Karena rasanya nikmat. Meskipun saya punya ayam yang banyak, ikan yang banyak, masak bahan-bahan yang enak-enak, tapi kalau nggak bisa masak ya sama aja teman-teman. Mubazir, nanti kasinan, nanti gosong ya, nanti buat makan juga nggak bisa. Tapi kalau mbak-mbak saya itu bisa. Jadi kayak bakmi kayak sini, meskipun cuma bakmi diolah itu, misalnya cuma sedikit aja kita buat lauk itu bisa menghabiskan nasi banyak. Kenapa? Karena bumbunya itu meresap teman-teman ya, atau enak. Wah ini udah kenyang banget ya, saya udah makan 3 kali ya. Kita berdoa semoga audio kali ini masuk ya. Soalnya saya pengen mereview ini, apa makanan ini ya. Nikmat sekali ya, nikmat. Makanya kalau saya kan kadang misalnya kita ada sholat Jumat di masjid lain, jadi biasanya kita dikasih penaan ya, itu rasanya juga enak loh. Makanya nggak tahu kok bisa enak ya, apa karena memang itu tadi bukan untuk jual beli ya, maksudnya tadi masaknya itu betul-betul bumbunya itu dikasih yang secukupnya, yang banyak ya. Tapi ya enggak, ya itu betul-betul enak ya. Beda kalau saya beli-beli itu kadang bumbunya itu kurang meresap gitu loh, atau memang mungkin kurang banyak, atau emang ya yang namanya sistem jual beli ya wajar aja lah kan, juga mereka memikirkan untung rugi juga labanya ya. Kita juga berdoa ya teman-teman ya, karena kita kan sudah memakai ikon Rizky Billar KW100 ya. Ya kita berdoa semoga keluarga dari Lesti Kejora, Rizky Billar KW100 itu diberikan keberkahan, kebaikan, kebarokan, dijauhkan dari keburukan, dijauhkan dari malapetaka, dan langgeng sampai kakek nenek, dan diberikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha ya. Begitu kita sendiri juga pemirsa TV Lebaran udah mau habis ya. Kita habis ini, kita udah terus kita minum jahenya. Udah 3 kali ya. Review kita kali ini betul-betul enak ya. Kayak kita makan di restoran bintang 5 ini ya. Betul. Nah ya, enggak habis ya.
alhamdulillah sih ya, hari ini kita buat video lama tapi jarang orang lewat nih. Biasanya kan ada orang mancing atau mungkin cari rumput atau mengembala kambing atau mungkin menurut apa itu namanya mengurus irigasi parit ini untuk mengarai sawah. Jadi sampai hari ini kok sepi ya, jadi kita bisa membuat 3 kali video, 2 kali gagal, yang ketiga kali ini bismillahirrahmanirrahim berhasil ya. Kita minum jahenya. Wah, nikmat sekali teman-teman ya. Jadi memang kita itu harus sekarang, di zaman sekarang itu harus banyak keseimbangan ya. Karena apa? Karena makanan-makanan kita itu kan sekarang banyak yang instan, banyak kimiawi atau mungkin yang bahan pengawet ya. Kita harus seimbangkan dengan makanan-makanan yang alami ya. Kalau kita lihat semua yang ada di swalayan atau supermarket itu kan semua penuh dengan pengawet atau bahan kimia ya. Jarang kita itu sudah makan zaman-zaman sekarang itu makan-makan bahan alam kayak ketela, terus apa dulu itu ada kayak uwi namanya atau apalah, banyak jenis-jenis makanan masa lalu ya. Yang makanya kalau zaman dahulu itu orang itu jarang sakit ya, terus sehat-sehat ya, terus giginya itu juga awet-awet ya. Itu kemungkinan juga karena pola makannya itu memakan makanan yang alami-alami teman-teman ya. Kita minum, kita habisin ya. Wah, jahe ini jahe. Ya itu aja ya teman-teman ya. Semoga berhasil ini videonya. Udah 3 kali loh gagal kita dalam membuat video karena audionya itu enggak masuk. Apa di sini ada penunggunya ya. Sampai saya tanda tanya ini. Ini aja teman-teman, kita review kunjungan atau makanan-makanan di pedesaan, yaitu hajatan ya. Saya yakin kalau Lesti Kejora itu pernah makan seperti ini. Tapi kalau nggak tahu kalau Rizky Billar ya, karena kalau Rizky Billar itu kan sudah orang kota, orang modern dari awalnya, sudah orang kaya gitu. Jadi ya nggak tahu apakah pernah makan makanan kunjungan. Tapi kalau sekarang ya mungkin sudah jarang karena mereka berdua itu sudah hidup di perkotaan, di perumahan. Jadi kunjungan-kunjungan oleh-oleh kayak gini sudah nggak mungkin ya ada ya. Mungkin kalau ada ya makan besar kayak prasmanan atau mungkin malah tinggal pesan di toko restoran yang mahal ya. Ini lemparnya ya, belum saya makan, nanti aja udah kenyang ya. Kita bungkus lagi ini pakai sarung aja kita. Ini untuk nangkep bidadari ya. Jadi misalnya bidadari turun, kita tangkep. Tapi ini hari ini kita tangkep untuk nangkep berkat. Nanti kita juga akan membuat video tentang lanjutan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, manusia terganteng seluruh dunia ya. Konon itu malah bukan kayak manusia. Nanti kayak apa sih sebenarnya Nabi Yusuf itu ya, versi TV Lebaran, nanti kita akan ungkap di video selanjutnya. Kita akan melanjutkan perjalanan teman-teman untuk mencari bidadari-bidadari yang sedang mandi di sini. Kita kasih ini berkatnya. Itu aja teman-teman ya. Semoga ada manfaatnya, yang baik diambil, yang buruk dibuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.